Alright teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita masih bermain Roblox ya, di restoran Tycoon kedua. Dan di sini level gue level 7, lihat. Head chef cuy. Iyalah master kan. Dan gem gue 75 ya. Mungkin di akhir video ini kita akan beli mobil baru ya. Mobil seperti apa? Kita main aja lah, ayo. Wih, ini restoran keren banget ya. Kok kita jauh banget ya. Ntar kita bisa bikin kayak gitu juga guys. Tenang. Wih, kita udah day 18 dan cash kita udah lumayan ya. Gue sebenarnya enggak guys, sebenarnya cash gue 900 tuh, kalian lihat kan. And welcome. Ini adalah restoran kita. Gue udah upgrade sedikit ya, dan gue udah punya 2 chef kalau nggak salah. Mana chef gue satu lagi? Ah itu dia. Bukan, itu waitress. Chef gue satu lagi mana ya? Where's my chef? Oh, there it is. Ini dia chef baru kita. Rambutnya merah ya. Ibunya Naruto. Siapa namanya, lupa gue. Dan mereka sudah bisa masak sendiri ya. Sudah keren. Dan kita hari ini mau dekorasi. Kita mau dekorasi ya teman-teman. Ini warna ini nggak apa-apa lah nanti. Sebenarnya gue pengen semuanya krem sih, krem coklat begini. Cuman ya ini nggak apa-apa lah. Mungkin nanti gue bedain aja. Dan sekarang gue udah punya kursi untuk jomblo ya ini. Khusus jomblo. Oke. Sekarang kita ke IKEA aja. Mana IKEA? Aha, IKEA. Oh, by the way, ini udah ada musiknya ya sebenarnya. Gue udah beli musik juga. Sebentar, kita coba cek. Where's music? Chill Lounge ya namanya. Chill Lounge. Yoi, keren banget musiknya. Udahlah, gini aja. Udah paling keren. Ini restoran orang keren banget ya. Coba kita masuk dulu ya. Gue pengen lihat dalamnya kayak gimana nih. Ini sih udah best banget. Ini sih keren banget loh guys, sumpah. Apa kita bisa bikin kayak gini juga? Bisa dong. Wow, this man. Oh my god. Oke, kita langsung aja deh. IKEA. Itu bagaimana cara ganti ininya ya? Temboknya warnanya gimana ya? Gua nggak tahu tuh. Masuk aja IKEA. Di mana kita bisa beli tembok baru? Ini apa? Oh, ini. Mana tembok baru ya, guys? Sebentar, sebelum itu kita beli lighting dulu deh, karena kita nggak punya lighting, cuy. Pakai ini bagus ya kayaknya ya. Ini kecil-kecil gini nih, wall lamp. Kita beli apa aja lah. 4. Nah, cukup. Kita udah beli itu 4. Ah, TV. Kita beliin TV 1. Wih. Butuh beli TV nih. Gue pengen beli ini, guys. Tembok di mana tembok ya? Ah, ini nih. Ini kali ya. Ini kali tembok ya? Panel ya? Oh, iya ini kali nih kayaknya nih. Kayaknya ini ya. Kita ganti warna brick ya. Brick tuh warnanya apa sih? Ini ya. Nah, ini nih warna brick nih. Waduh, ini mahal kayaknya ya. Oke, nanti dulu deh. Oh, ada akuarium, guys. Apa kita beli akuarium dulu ya? Kita ke bawah dulu deh. Kita beli kursi 2 lagi buat jomblo-jomblo ya. Lampu-lampuan gitu yang keren-keren mana sih? Oh, beli candle ya, beli candle-nya. Aha, ini bagus nih. String light. Beli 2 deh. Nah, udah. Cukup ya, guys ya. Udah lumayan banyak nih duit kita habis tuh, 900. Buset dah. Habis dah duit gua. Dah, habis. Kita kembali lagi. Oke, duitnya udah. Ah, tuh kan mereka udah bayar. Asik cuy, gua kalau ke restoran udah tinggal mungutin doang. Padahal ini mau gue tutupin sih, harusnya ini gue tutupin ya. Kayak orang tadi tuh ya, harusnya gue tutupin ya. Jadi orang masih bisa ngeliat dari luar sih, ada kacanya gitu. Ya, coba ya, nanti lah ya, gampang. Gue coba edit dulu ya. Ini gue majuin dikit deh. Dan ini gue taruh. Ini kotak buat tip ya. Jadi kalau orang udah pesen nih, mau ngetip. Nah, di sini taruhnya nih. Nah, tuh gue taruh situ tuh. Ini gue punya table ada 2 lagi ya, taruh samping-sampingan. Day 19 aja. Aha. Ini udah buat bar stool ya sebenarnya. Emang gue pengen buat bar sih di sini. Namanya aja bar and grill kan tuh. Jadi ini udah ada bar buat orang makan-makan di situ. Ini ada string light kita pakai ya. Di sini bagus kali ya. Di sini bagus nih. Candle kita taruh di sini ya. Semua orang punya candle 1 lah. Biarpun jomblo-jomblo enggak apa-apa. Aha, sudah jadi. Kita taruh lagi, tadi punya TV kayaknya. Nah, TV. Ini gue bikin kayak ruangan privat aja kali ya. Ruangan VIP gitu di sini ya. Waduh, keren kayaknya nih. Pengen gue. Oh, bisa diganti ternyata. Wall-nya tuh bisa diganti loh. Ini kita punya wall lamp tadi, kita taruh di sini deh.
satu, dua, di shape-nya satu, setara, sejajar dong, sejajar. Aha, keren. Cukup. Oh, ini buat cup-cup-cupnya mungkin gua taruh di sini ya. Buat mereka masak ini, guys. Aha, udah cukup. Ini dia restoran kita, guys. Udah mantap. Table for two. Oke. Silakan. Bisa duduk di sini ya. Wah, ada MIB lagi dong. Kenapa restoran gue selalu datengin MIB? Ini ada bangku untuk jomblo-jomblo, silakan di sini ya, Mbak. Table for one. Oke, silakan masuk di sini. Restoran kita udah ramai ya, guys ya. Hebat, 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 hebat. Dan duit kita udah 100 lagi. Cepet duitnya ternyata, guys. Dan by the way, gue masih belum tahu ya cara buat unlock makanan dari negara lain gimana. Harusnya di bawah ini nih kalau gue lihat orang ya. Cuma nggak ada, gue nggak tahu kenapa. Dan ini kalau gue unlock lagi nggak terjadi apa-apa. Yang ada gue kehilangan skill point ya. Jangan deh, mendingan. Ini TV di style bisa nggak? Pajangan doang ini TV. Aduh. Ini lagunya sedikit gimana gitu. Kita ganti lagu deh ya. Nah itu apa, gue nggak tahu tuh. Local construction store. Mau beli musik dong. Ini gue udah beli ya, chill lounge. Mungkin gue akan beli kelas European, kayak keren ya. Ya belilah kelas European. Wadaw, cakep dah. Cukup. Gue udah punya 3 musik, cuy. Ini restoran kita kayak gini ya depannya. Jelek sih masih sih, ntar gue ganti-ganti deh, guys. Kita ganti musiknya dulu. Musiknya jelek ini. Nah, kelas European keren. Nah, mantap. Bener-bener udah kayak di restoran Jerman gitu, ya nggak? Waduh. Nah, tuh tipnya tuh. Udah 23 cash, lumayan kan? Silakan, silakan, table for one. Ini ada. Oke, gue masih belum puas ya, guys ya. Gue pengen ganti temboknya jadi kayak brick yang kayak di atas ini nih. Gimana caranya ya? Oh iya, dan by the way, lebih bagus kalau pakai kayak ginian ya. Dan kita coba beli panelnya ya. Gue nggak tahu apa ini panelnya. Emang cuma segini? Ya udah, kita beli 2. Coba kita beli 3 ya. Apakah panel itu bener wall atau bukan? Kan gue penasaran nih. Wah, udah kayak restoran klasi banget gitu nggak sih? Musiknya, wadaw. Musik-musiknya, aduh. Gue demen nih musik-musik gini nih. Apa menu-menu dari negara lain tuh bisa dapetin pas kita lagi masak ya? Nggak tahu juga sih. Ya udah, kita masak-masak dulu lah ya. A few moments later. Oke, kita akan pasang bannernya ya di atas ini nih. Vincent Bar and Grill, dan ini large panel ya, gue nggak tahu. Kayaknya bener deh ini tembok. Gue tidak tahu ini panel tembok apa bukan. Bukan sepertinya ya. Ini kayaknya bukan tembok deh. Juga. By the way, kita beli mobil deh. Saatnya kita beli mobil ya, guys. Aha. Sports car dong. Tap. Mantap, lihat ini, guys. Ini mobil baru kita. Kepala kita keluar-keluar jenongnya, ya nggak? Apa ini ya, guys, ya? Construction store ya. Kenceng cuy. Sip, nyampe. Bapak, permisi. Ah, ini. Ini dong temboknya. Nah, ini. Ternyata di sini. Dan bisa ada roofnya juga. Ini apa? Glass panel, glass wall. Wow, keren, 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 keren. Glass wall door. Wah, keren. Mantap nih, guys. Nah, ini nih kita harusnya beli di sini ya. Rem juga bagus sih sebenarnya. Enggak apa-apalah. Paling kita ganti depannya pakai glass door ya, sama glass panel nih, glass wall. Wadaw. Oke, kita beli glass door dulu deh, 2. Glass door 2 sama glass panelnya 3. Dah, cukup. Kita pulang lagi. Ngapain pulang? Ngapain kita teleport ya? Udah bisa naik mobil sekarang. Mantap. Kita edit lagi, cuy. Kita edit lagi, cuy. Ini pintu tadi sini kan ya? Berarti kita taruh wait a minute di sini nih. Ini kita pindahin dulu. Kita masukin glass door ya. Nah. Aha. Ini berarti kita pindahin ke atas sini aja. Ini lampu-lampu kecil gue pindahin deh. Ini lampu untuk para jomblo. Di sini ya. Ah, keren, 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 keren. Ini betul udah pada kelar makan ya. Cepet juga. Ini glass wall gue pengen pasang di sini, guys. Ini khusus ruangan VIP ya. Oke, restoran kita udah mulai live ya. Udah mulai keren. Ini case-nya ambilin dong. Ini tinggal kita beli kayak akuarium gitu, taruh di belakang sini ya. Wah, udah cakep.
Atau kita nambah kursi lagi ya buat untuk dua kapal-kapal. Karena kapal baru tiga kan, kita nambah lagi deh. Mobil gua mana mobil gua? Mobil. Kita ambil lagi mobilnya. Nabrak tiang. Nabrak tiang. Boleh ya guys ya nyetir. Ini nyetir kayak gini gak boleh nih. Halo, IKEA. IKEA mau beli lagi dong. Mau beli meja-meja, chalkboard, menu stand juga boleh nih, boleh deh. Kita beli menu stand satu biar orang-orang langsung bisa ngeliat menunya ya ketika dia datang ke restoran kita. Jadi keren gitu kan. Jadi Mbak mau pesan apa? Silakan lihat di depan kayak di mall-mall gitu. Aduh, mobil gua nge-lag ya. Tertimpa mobil. Tolong. Aha. Mantap. Dan ini menu stand-nya ya. Kalau kalian mau langsung pesan, silakan bisa langsung pesan di sini ya. Nah, udah keren banget nih tempat nih. Cakep. Table for two, silakan masuk. Mantap. Ada LeBron James, lihatlah. Mantap nggak? Restoran gue datengin LeBron, cuy. Siapa itu yang main-main mobil ya? Waduh, hati-hati pak. By the way, gue akan mungkin upgrade ya ke card payment atau mungkin basic advertising. Enaknya gimana ya guys? Mungkin kita akan naikin basic advertisingnya ya. Kita akan kumpulin duitnya dulu ya sampai kita bisa upgrade basic advertising. One eternity later. Oke teman-teman, ini duit kita udah 900 ya. Cukup lama gue ngumpulinnya ini. Sekarang kita akan upgrade basic advertising ya. Bye. Mantap. Apa tuh? Kita pasang papan cuy di sini. Mantap gak tuh? Vincent Bar and Grill. Mantap. Visit today. keren. Sumpah keren. Ya kan? Kalian kalau mau datang, ini lihat advertising di sini ya. Abis itu datang. Yang lihat terus foto advertisingnya ke restoran gue, tenang guys. Kalian makan gratis. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita kali ini. Jika kalian suka video ini, tinggalkan like kalian. Jika kalian tidak suka, dislike juga tidak apa-apa. Jika kalian suka tampilan restoran kita yang baru, komen aja. Atau mungkin kalian pengennya nanti kayak gimana yang bagusnya, kalian komen aja. Nanti kalian tadi udah lihat kan barang-barang ada di IKEA ini kayak gimana. Ntar ya kalian komen aja, kalian mau yang mana. Nanti akan gue usahain beli dan kita akan pasang bareng-bareng di sini ya. Kita akan dekorasi ini nih restoran bareng-bareng. Sampai jadi restoran terkeren ya di restoran tycoon kedua ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar channel kita semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.